Udah Cina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahmat dan Mas Atta, pawang ular cilik beserta ularnya ini. Ini biar apa Mas? Ini Mas anunya apa itu? Ularnya mandi atau dikasih minum nih? Ini dia tadi minum. Oh, minum ya? Udah jinak ya? Oh. Awas, Mas. Saya takut lihatnya. Udah jinak. Udah jinak ya? Nah, ini lagi mandiin ular dan ngasih minum ular sekalian ya. Ini keluar dari biar bangun dulu ularnya. Jadi teman-teman, kalau ketemu ular seperti ini di hutan atau di lahan atau di pas lagi mancing atau lagi beraktivitas lainnya, dibiarin aja, jangan diganggu, karena sangat berbahaya sekali betulnya. Walaupun ular ini tidak berbisa, tapi giginya tajam ini. Giginya seperti silat ini. Tajam sekali. Ya. Ya. Kotor kan? Nah, mandiin lagi. Oh, ya dah jinak. Sudah lumayan jinak ya. Ini sudah 2 minggu. 2 minggu dia sudah jinak. Jinak. Tapi jinaknya khusus sama Mas Atta aja. Sama saya enggak jinak, dan sama orang lain enggak jinak ini. Jadi kalau ketemu jangan ditirukan apa yang dilakukan oleh Mas Atta ya, teman-teman. Soalnya Mas Atta sudah punya keahlian khusus dan punya kemampuan untuk menjinakkan ular. Nah, sedangkan kita yang orang biasa, orang awam, sebisa mungkin jangan meniru atau lebih baik menghindarlah kalau ketemu ular seperti ini. Iya, ini sudah selesai mandinya, dilapin. Nah, itu merah-merah di bawah itu bekas dia bertelur, teman-teman ya. Jadi ular ini habis bertelur. Nah, telurnya ini. Nah, telurnya. Udah jinak. Iya. Iya. Demikian teman-teman, tadi kita telah memandikan peliharaannya Mas Atta yang baru dapat ini, yang di bawah ini. Sudah kita mandikan, sudah segar dan dikasih makan. Sekarang waktunya mereka istirahat. Oke, terima kasih telah menyaksikan Joko Surah Channel bersama Atta, pawang ular cilik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.